Ya. Jadi ini agen judi penipu Dewa Cash. Coba baca. Dan resapi kata-katanya. Apakah masuk akal? Ditanya enggak bisa withdraw kenapa? Betting Anda terindikasi kecurangan. Ditanya kecurangan apa? Apakah jawab? Cuma dapat info dari pusat. Info gimana? Enggak ada jawaban juga. Tipu-tipu seperti itu di betting Anda. Betting gimana? Jika tidak jawabnya cuma jika ada tidak indikasi kecurangan tidak mungkin kami tahan Anda. Lah kecurangan apa? Apakah ada jawaban? Kan tidak. Cuma kami tidak bisa membantu apa-apa cuma dari pusat. Pusat seorang pusat pasti menjelaskan kan kenapa itu sampai memblokir seperti itu kalau memang kenyataan. Hari ini kita masih di tempat terus kecurangan apa? Tak tanya lagi, jawabnya apa? Tidak mempunyai satu akun. Sekarang agen judi. Apa pengaruhnya? Seandainya saja ya saya punya akun banyak walaupun saya enggak. Saya punya akun banyak dan terus saya judi gonta-ganti, kan sama saja. Sama aja dengan satu kampung saya main semua. Dan teman-teman saya kelompok. Masa enggak boleh? Kan aneh. Masa kecurangan? Kan enggak. Kan enggak curang. Mempengaruhi? Kan enggak. Menang-menang kalah-kalah. Itu cuma alasan dia aja. Lihat kata-katanya. Nomor rek berbeda ini dengan cash. Cash. Itu cuma alasan. Buktinya enggak ada. Ini enggak ada. Kata-katanya enggak masuk akal. Terus ganti lagi. Sudah di grup backlist kelompok Anda. Lah, emang seandainya saya punya. Ini contoh walaupun saya enggak. Ini saya cuma ada teman saya. Kadang wah, pilih mana ya? Atas dia bawah. Ya udah kamu dulu. Yang bagus kamu dapat terus. Saya ikut aja. Apakah itu curang? Kan tidak. Ikut hokinya yang baik. Itu bukan kecurangan, saudara-saudara. Inilah agen judi penipu yang tidak mengakui dengan ini malah memutarbalikkan fakta. Penipu sih. Jangan sampai main di agen ini. Tapi jika Anda mau, ya silakan. Anda bisa membaca chatting ini dan bisa Anda resapi manakah yang benar dan manakah yang salah. Itu Anda-Anda sendiri yang bisa menilai. Karena saya pasti ingin benar dan Dewa Cash pun ingin benar. Jadi Anda sebagai hakim yang bisa memutuskan apakah saya benar atau Dewa Cash yang salah. Itu saya dirugikan puluhan juta, saudara-saudara. Saya menang gak dibayar. Bayangkan jika saya kalah, uang saya hilang. Bangsat gak? Karena ini sudah info dari pusat berakan judi akan di blacklist kelompok Anda ini. Itu info kan ke Anda. Jangan nanti kena di web lain lagi komplain ribut ngancem sosmed share. Ini gak ngancem. Saya dirugikan puluhan juta. Seandainya ini saya share terus agen ini nggak ada yang main terus sepi, kan dia juga dirugikan, kan sama-sama dia merugikan saya, sama-sama saya juga bisa, kenapa tidak? Berani berbuat harus menerima resiko. Iya makanya kalau nih tak share kamu pasti sepi. Kesalahan saya
judi dilarang negara. Jadi tidak bisa saya laporkan dan dibawa ke pengadilan.